Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Sulam lari-lari pagi yang tidak jawab salam, saya doakan suaminya nikah lagi. Makanya jawab salam saya, Ibu. Ibu, mau suaminya nikah lagi? Jawab salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Sulam duduk di bawah tangga. Semoga yang tadi jawab salam insya Allah masuk surga. Amin. Amin ya Allah. Mau masuk surga? Alhamdulillahilladzi arsal rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiru 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع الإحسان إلى يوم الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الحديث أما بعد. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat sidang jamaah peringatan Maulid yang insya Allah tanpa terkecuali semua akan mendapatkan rahmat hidayah dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus pengurus masjid As-Sa'diyah Menara Apollo yang sudah bersusah payah melaksanakan acara peringatan Maulid, mudah-mudahan baik panitia yang berpartisipasi ataupun yang hadir di sini insya Allah akan dicatat oleh Allah sebagai hamba-hamba Allah dan umat Rasulullah yang telah akan mendapatkan rahmatnya Allah dan juga syafaatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, hadirin hadirat sidang jamaah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimakumullah. Ini adalah safari Maulid saya yang kedua. Kemarin saya di Desa Awota, Kecamatan Tera, dan ini Maulid yang kedua di Kabupaten Ojo juga. Saya salut dan saya acungkan jempol, memang Kabupaten Ojo itu selalu gercep, gerakan cepat. Apalagi untuk peringatan hari-hari besar, masya Allah. Karena memang dari Kabupaten Ojo biasanya yang mendaftar lebih dulu untuk peringatan Maulid. Mudah-mudahan ini sebagai simbol, sebagai gambaran khususnya masyarakat Kabupaten Wajuk ini adalah masyarakat yang cinta kepada nabinya, yang rindu kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kecintaan dan kerinduan nanti kita akan diganti oleh Allah, diganti oleh Rasulullah dengan kebahagiaan nanti di hari kiamat ketika kita membutuhkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ciri khas dari peringatan Maulid di Sulawesi pasti ada begini. Ada angka sotok nak, angka burak nak, angka telok nak, angka panteng nak, angka apa lagi? Hah? Ah, pokoknya begitu. Kalau di kampung saya di Bogor, dekade Maulid ya Maulid saja. Pulang bawa berkat, bawa kue. Tapi ini adalah ciri khas.
Tapi ini hanya sebagai momak ciri khas. Yang terpenting adalah hati kita benar-benar terikat, hati kita benar-benar mohon maaf rindu dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, peringatan Maulid kenapa sih begitu penting dan begitu antusias kita peringatinya? Mohon maaf, saya tanya dulu, yang betul itu Maulid atau Maulud? Yang sebelah kiri, Maulid atau Maulud? Hah? Maulid. Yang sebelah kanan, Maulid atau Maulud? Hah? Maulud salah. Kalau di Jawa orang biasa ngomong Maulud. Maulid, Maulud sebetulnya sama, cuma beda arti. Kalau di dalam Qawaidul Arabiyyah, Maulid ini isim zaman, artinya waktu dilahirkannya. Siapa? Waktu dilahirkannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau Maulud itu mohon maaf isim maf'ul, artinya yang dilahirkannya. Siapa yang dilahirkan? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kelahiran Rasulullah begitu penting? Yang mana kelahirannya bahkan mohon maaf banyak ayat-ayat suci Al-Quran menggambarkannya. Betapa pentingnya lahirnya sosok tokoh figur yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena jauh-jauh hari, bahkan ratusan mohon maaf ribuan tahun sebelum Rasulullah lahir ke dunia ini, ada beberapa nabi yang berdoa agar Rasulullah lahir ke dunia ini. Salah satunya Nabi Ibrahim. Ibu kenal Nabi Ibrahim? Bu, kenal Nabi Ibrahim? Kenal. Kenalan di mana? Terkadang kita ngaku-ngaku. Ibu kenal presiden? Kenal. Presiden kenal ibu? Enggak, berarti ngaku-ngaku. Masya Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam, nenek moyangnya Nabi, tak Nabi Muhammad, dari garis Nabi Ismail. Ketika merenovasi Ka'bah, mendirikan bangunan Ka'bah, saya tanya lagi, Ka'bah kira-kira dibangun sama siapa? Hah? Bapak? Oh, Ka'bah siapa yang bangun? Nabi Ibrahim. Kata siapa? Ka'bah ini ada sebelum Nabi Adam. Makanya di dalam Al-Quran, awwalu baitin wudi'a lin-nas, pertama kali rumah yang dibangun. Jadi yang dibangun. Nah, di sini fa'ilnya tersembunyi. Siapa yang bangun? Allah. Pertama kali rumah yang dibangun oleh Allah untuk manusia adalah apa? Di Makkah, yaitu di Mekah. Apa namanya? Baitullah. Nabi Ibrahim hanya mendirikan setelah Ka'bah hancur disapu oleh banjir bah pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Tinggal pondasi saja. Maka ketika Nabi Ibrahim diutus menjadi rasul, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk mendirikan Ka'bah yang mana pondasinya sudah ada, sisa mohon maaf didirikan batu-batunya. Setelah mendirikan, Masya Allah, Nabi Ibrahim berdiri. Yang kita kenal ada namanya Maqam Ibrahim. Yang sudah pernah ke Tanah Suci, mungkin mohon maaf sering intip, oh Maqam Ibrahim ini bekas telapak kakinya Nabi Ibrahim. Ibu, bapak mau ke Tanah Suci? Mau ke Tanah Suci? Mau sekali atau mau banget? Mau banget. Mau cepat atau lambat? Cepat. Sudah mendaftar? Ya. Bagaimana urusannya mau cepat? Mendaftar aja belum? Yang sudah mendaftar aja ibu bapak belum pergi-pergi. Sampai sekarang Indonesia belum boleh masuk. 9 negara yang masih tersisa belum boleh masuk ke Arab Saudi, salah satunya ya Indonesia. Walaupun sekarang sudah ada gambaran, sudah ada mohon maaf titik terang, tapi belum.
sudah mendatang. Bahkan sudah ada seragam dan kopornya. Ibu belum mendatang, mohon cepat. Tapi yang penting ada nih, ya insya Allah. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah pergi ke tanah suci. Amin. Bukan hanya sekedar amin, namun masya Allah ya Rahman ya Karim. Nah, ketika Nabi Ibrahim selesai mendirikan Baitullah, berdiri, lalu Nabi Ismail ada yang sekarang kita kenal Injil Ismail. Berdiri di situ berdoa kepada Allah. Apa yang didoakan ini? Mohon maaf. Berkaitan dengan sekarang kita peringati hari lahirnya. Apa doanya? Di dalam surat Al-Baqarah ayat 129, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal 'azizul hakim. Apa doanya Nabi Ibrahim? Ya Allah Tuhan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan jarak antara Nabi dan Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim itu ada 30 generasi. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Kilab bin Usai bin Murrah bin Ka'ab bin Uyay bin Kilab, terus sampai 30 baru bin Nabi Ibrahim alaihissalam. Otomatis ribuan jaraknya tahun antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Isa. Tapi apa? Nabi Ibrahim berharap masya Allah akan lahir seorang rasul dari Makkatul Mukarramah Saudi Arabia. 30 generasi selanjutnya barulah dikabulkan oleh Allah doanya, lahir seorang Nabi Isa. Nabi Muhammad pada hari Senin 12 Rabiul Awal di waktu tengah malam, masya Allah, lahirlah sosok yang diharapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang keempat lagi, Nabi Isa alaihissalam, seorang nabi yang lahir ke dunia ini gegada ambokna, dari Siti Maryam yang suci, yang selalu menjaga kehormatannya, yang taat beribadah. Bahkan Siti Maryam ini punya tempat di mihrab. Mihrab itu kalau sekarang diartikan mihrab itu tempat imam, tapi sesungguhnya mihrab itu adalah lebih kecil dari musola, tempat khusus untuk ibadah. Ini Siti Maryam kerjanya di situ aja. Sampai-sampai Siti Maryam makan dan minumnya sudah dijamin langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepupunya, omnya bertanya, Maryam, dari mana ini makanan minuman? Mimpat dewakti dari Tuhan, itu kata Siti Maryam. Tapi apa? Diuji oleh Allah. Masya Allah, Siti Maryam diberikan ujian berupa apa? Beliau mengandung matamku, tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki. Negara empuknya, walaupun sekarang banyak wanita-wanita yang mengikuti Siti Maryam, matamku negara laki, nah. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Nabi Isa alaihi salam, itu sejarah antara beliau dengan Nabi Isa 600 tahun. 600 tahun sebelum kelahiran Nabi Isa, Nabi Isa sudah memberikan kabar kepada umatnya Bani Israel. Wa iqala Isa bin Maryam, ketika Nabi Isa berkata kepada umatnya, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, ini Rasulullahi ilaikum, bahwa sesungguhnya saya adalah semua musyrik pada nama-Nya yang akan membenarkan apa yang dibawa di dalam kitab Taurat.
lalu Nabi Isa mengatakan, wa mubashiran bi rasul ya'ti, bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Eh, Bani Israel, kata Nabi Isa, saya akan berikan kabar gembira. Mohon maaf, orangnya belum lahir. 600 kemudian baru lahir, kata Nabi Isa, ada kabar gembira. Kalau kita kasih kabar orang lahir, biasanya udah lahir dulu. Bu, cucuku lahir. Kapan lahirnya? Tadi, makunre. Masya Allah, udah lahir. Baru diberikan kabar gembira. Tapi ini, Nabi Isa memberikan kabar gembira kepada umatnya. 600 tahun sebelumnya sudah diberikan kabar gembira. Apa? Bahwa nanti akan datang di Rasulim, yakti akan datang seorang Rasul mimbaktihismuhu, setelah aku, kata Nabi Isa, yang bernama Ahmad. Maksudnya adalah Nabi Muhammad. Ya inilah, dan Ahmad ini ada nama Ahmad-Ahmad yang mengaku-ngaku Nabi. Ada Mirza Ghulam Ahmad dari India, ada namanya Ahmad Musaddiq. Ahmad Musaddiq ini doa dari Bogor, setelah bersemedi di Gunung Bunder, Bogor, 40 hari 40 malam, keluar dari Gunung Bunder bersemedi, ngaku Nabi. Maka dia mengaku, mohon maaf, mengganti syahadatnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Ahmad Musaddiq Rasulullah. Tapi alhamdulillah itu terjadi tahun 2006. Alhamdulillah 2007 ditangkap itu Ahmad Musaddiq. Hebat polisi Indonesia. Polisi Amerika paling menangkap teroris. Polisi Indonesia bisa menangkap Nabi. Nabi palsu. Tapi ternyata keluar dari penjara Ahmad Musaddiq kemarin 2007. Bikin organisasi apa? Pelajar Nusantara. Masya Allah, gak kapok-kapok ya begitu tujuannya. Masya Allah. Ya inilah apa? Gara-gara Ahmad. Padahal Ahmad di situ maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, ini sebelum lahirnya Nabi kita sudah banyak dari ayat Al-Qur'an menceritakan bahwa akan lahir sosok manusia yang paling sempurna dari akhlaknya, dari fisiknya, dari budi pekertinya. Maka tidak salah, Nabi kita memang diutus oleh Allah sebagai apa? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sebagai uswah, sebagai teladan untuk kita. Kenapa Nabi kita menjadi uswah, menjadi teladan? Karena Nabi kita adalah manusia sama seperti kita. Kan enggak betul kalau kita manusia. Di sini manusia semua? Halo? Manusia semua? Masih hidup semua? Alhamdulillah. Barangkali sudah ada yang di alam-alam apa itu? Mati bro. Masya Allah. Kita manusia, Nabi kita manusia. Tapi apa? Manusianya Rasulullah. Basyarun la kal basyar. Manusianya Nabi kita tidak seperti manusia biasa. Yang pertama, di dalam surat Al-Kahfi ayat terakhir, bismillahirrahmanirrahim, innama ana basyarum mislukum, kata Nabi kita, sesungguhnya, katakan Muhammad, bahwa sesungguhnya saya basyarum mislukum, manusia sama seperti kita. Kalau di dalam Al-Quran manusia diartikan Arab basyarum, itu manusia yang menggambarkan punya nafsu, punya keinginan. Nabi kita pun sama, mandre. Nabi kita mandre, matindro. Nabi kita matindro. Nabi kita punya, mohon maaf, keluarga. Kita punya keluarga. Nabi kita punya keluarga. Nabi kita pun punya nafsu. Tapi apa? Salah satu kelebihannya, yuha ilaiya, saya basarun manusia, tapi diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa lagi yang beda? Manusia sama Nabi kita dengan kita, cuman bedanya, mohon maaf, kita punya lidah, biasa meludah. Apa bahasa Bugis yang meludah? Apa? Memicu.
Ya pokoknya meludah, kan? Kita punya ludah, kita meludah, Nabi Nuh pun punya meludah. Cuma ludahnya Nabi Nuh dengan ludahnya kita beda. Ludahnya Nabi Nuh, obat. Ada satu kisah, ketika Nabi Nuh dikepung rumahnya oleh pemuda Quraisy untuk dibunuh, di situ di rumah ada tiga orang, sahabat Ali karena wajah, sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan Nabi Nuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya inti, oh ada pemuda-pemuda Quraisy mau tangkap saya, mau bunuh saya. Nabi Nuh tidak takut, tapi dia bilang sama Ali, Lik, ada Pak Ali di sini. Lik, ya Rasul, tolong gantikan saya di tempat tidur saya. Saya sama Abu Bakar mau hijrah ke Madinah. Kira-kira kalau pemuda dalam posisi Ali, di pemuda di sini wajah, kira-kira kalau disuruh untuk nempatin tempat tidur orang yang dibunuh, kira-kira berani gak? Pasti takut, itu misalnya Abu Bakar yang matoai. Masya Allah, tapi Ali apa? Siap Rasulullah, saya siap menggantikan posisimu, Ali. Sehingga apa? Masya Allah, Abu Bakar dan Rasulullah pun mohon maaf pergi meninggalkan rumahnya. Padahal di situ sedang dikepung, tapi dengan izin Allah, kadar Allah. Di dalam surat Yasin ayat 9 Allah mengajarkan, waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa abshaynahum fa hum la yusirun. Apa artinya? Enggak tahu. Kasihan dia lu. Waj'alna min bainihim, kami jadikan di antara mereka dari depan sekat dinding, dari belakang sekat dinding. Fa'syainahu fa'hum la yusirun, maka kami tutup mata-mata mereka dan mereka sama sekali tidak melihat. Rasul tinggal mohon maaf ambil tanah disemburkan. Mata para pemuda Quraisy tersebut tidak melihat Nabi Nuh dan sahabat Abu Bakar lewat depan rumah. Masya Allah. Pak, Bu, ini cerita sedikit. Dulu ketika di pesantren, saya liburan mau pergi ke rumah teman di daerah Tegal, Jawa Tengah. Ketika naik bis, Masya Allah, itu kondektur mau gak mau nagih bayar bis. Setelah saya periksa, ternyata dia gagal tasku. Wih, Mas Sekang, Pak. Wih, bagaimana ini mau bayar? Tidak ada dompetnya temanku. Oh, dia sangat mengandalkan saya. Dia gagal tahu bagaimana. Saya ingat itu. Sungguh ini, benar. Saya baca penuh dengan keyakinan dan memang sangat kepepet. Bukan untuk main-main, bukan karena memang apa. Menang, kepepet. Yakin kepada Allah. Saya baca tadi surat Yasin ayat 9. Wajah anak yang baiknya itu sebuah Tuhan bisa dapat syekh rumah wajah. Wajah anak yang baiknya sebuah Tuhan bisa dapat syekh rumah wajah. Ya Allah, ya Allah, kadar Allah, bukan kadar Allah, Masya Allah, tabarakallah. Itu kondektur lewat kursi saya, nggak ditagi. Ya Allah, saya ya Allah langsung ya Allah, alhamdulillah terima kasih. Tapi apa? Saya gantikan ongkos yang buat bis itu kasih ke orang miskin, ke anak yatim. Niatnya untuk ongkos tadi bis ya, karena memang terpepet dan memang maaf terjepit, saya nggak bawa tas. Nah ini sama dengan kejadian seperti itu. Mohon maaf, Nabi ditutup matanya para pemuda Quraisy hingga Nabi Nuh, Masya Allah, keluar. Sampai di gua sur, mau masuk gua, Abu Bakar bilang, tunggu Rasul, biar saya dulu yang masuk. Mohon maaf, saya bersihin dulu di dalam. Mungkin ada sarang-sarang binatang, mungkin ada binatang-binatang buas. Akhirnya masuk, ditutup segala celah-celah yang ada di batu, yang lubang-lubang, ditutup. Ternyata ketika ini Abu Bakar membersihkan, tiba-tiba ada kala jengking menggigit, mematok tangannya Abu Bakar. Bayangkan kala jengking Arab. Malu pula. Masya Allah, kala jengking Arab digigit. Ya Allah, ketika digigit langsung biru tangannya Abu Bakar. Sakit, nyeri, mepedilah. Ketika masuk, Masya Allah, gak bilang sama Rasulullah. Lama-kelamaan, ini mohon maaf, mulai pucat wajahnya Abu Bakar. Dilihat, Abu Bakar, ya Rasulullah, kenapa kamu begitu? Apa kamu gak suka hijrah ke Madinah? Tidak.
Apakah kamu takut dengan orang-orang Quraisy? Tidak. Apakah kamu sedih meninggalkan keluargamu? Tidak, Rasulullah. Lalu kenapa muka kamu pucat begitu? Digigit kala jengking, Rasulullah. Oh, kenapa enggak bilang dari tadi? Saya enggak mau merepotkan engkau, Rasulullah. Enggak mau buat sedih engkau, Rasulullah. Sini, tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Disembur sama ludahnya Rasulullah. Puh. Langsung tangannya sembuh. Hilang perihnya. Hilang birunya. Sembuh ludahnya Rasulullah. Coba kalau dengan ludah kita. Bukannya sembuh, tambah infeksi. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim. Ini basharuna kal bashar. Lalu apa lagi? Keringatnya Rasulullah. Keringatnya kita, kita kan keringatan, Bu ya. Bapak keringatan, apalagi ismagalu, madara. Nabi tak keringatan, tapi keringatnya Nabi tak wangi seperti minyak kasturi. Belum ada zamannya, belum ada parfum. Kalau ada lalat, mohon maaf, nempel di badannya Rasulullah yang penuh keringat. Ini mohon maaf, jatuh itu lalat. Tapi kalau kita keringatan, nempel lalat, betah lalat. Itu kalau Rasulullah pulang dari bepergian keringatan, ibu, ibu, bu, dengerin. Kalau Nabi tak pulang dari pergian, lalu keringatan, ini Syekh Aisyah langsung menghampiri Rasulullah, dia elap-elap itu keringatnya, lalu dia cium-cium keringatnya Rasulullah karena harumnya. Jadi ibu kalau ingin, mohon maaf, meneladani Siti Aisyah, laki tak pulang dari Magalu. Manusia, tapi tidak seperti manusia seperti kita. Nah, karena Rasulullah juga manusia, maka Rasulullah mohon maaf dijadikan teladan contoh oleh Rasulullah kita semua sebagai umatnya. Rasulullah adalah sosok yang sempurna. Rasulullah tentara, Rasulullah panglima perang, Rasulullah mohon maaf diplomat, Rasulullah pedagang, Rasulullah mubalig, Rasulullah guru, pendidik, Rasulullah pemimpin keluarga. Rasulullah sahabat yang baik, multi dimensi, makanya beliau dijadikan teladan. Gak bisa kita mohon maaf umat Rasulullah mencontoh mohon maaf Nabi Isa. Kenapa? Karena Nabi Isa tidak pernah nikah. Nabi tak nikah. Nabi Isa gak pernah nikah, belum sempat nikah. Jadi Nabi Isa itu mohon maaf, ketuanya jomblo bisa dirilah. Ada di sini masih jomblo? Masya Allah. Sampai-sampai sekarang, mohon maaf, pengikutnya, umatnya pun tidak menikah. Pastu itu gak menikah. Makanya ada satu kisah, ada Pak Kiai dengan pastur satu pesawat. Samping kiri, duduknya berdampingan. Tiba-tiba ada pramugari nawarin. Pak, mau makan Pak, apa itu? Daging Pak, daging apa? Daging babi. Kata Pak Kiai, oh tidak, saya tidak makan. Pastur? Makan. Ditanya, Pak Kiai kenapa enggak makan daging babi? Kata Pak Kiai, oh dalam agama saya ini haram, tidak boleh. Kata pastur, ah Pak Kiai enggak tahu barang enak. Iya, oke. Pas turun dari pesawat di bandara, Pak Kiai dijemput sama istrinya. Lalu Kiai tanya, pastur enggak dijemput sama istrinya? Oh, dalam agama saya, mohon maaf punya istri, menikah tidak boleh, haram pastur. Apa kata Pak Kiai? Ah, pastur enggak tahu barang enak. Masya Allah ya Pak Mandagari. Coba bayangkan sayang ya Pak ya. Pak, Pak, sayang kalau enggak nikah perempuan, Masya Allah, mubazir, udah diciptakan perabot, masa enggak digunakan?
ketika Nabi Ta masih hidup, baru diangkat menjadi Rasul, Nabi Ta ditawarkan oleh Allah. Apa? Di dalam surat Tuha, walasaufa yu'tika rabbuka. Ah, pada dong mau apa? Bismillahirrahmanirrahim. Walasaufa yu'tika rabbuka. Apa artinya? Ketika ada yang tanya, ketika saya tanya siapa dia, dia tidak mau menjawab.
tenang-tenang, tamunya sudah ada di samping Abuya. Loh, Fatimah tidak buka pintu. Kenapa tamunya sudah ada di samping ayahnya? Ternyata yang datang itu bukanlah seseorang yang dilihat Fatimah, yang dikira Fatimah. Yang datang adalah Hazabillazari, pemutus kenikmatan dunia, yaitu malaikat maut, malaikat pencabut nyawa. Satu-satunya manusia yang boleh dicabut nyawanya, malaikat Israel ketuk pintu ucap salam, hanya manusia yang sekarang kita peringati hari lahirnya. Yang hebatnya lagi, Israel sudah ada di samping Nabi, tak ditanya, Muhammad, sudah siap saya cabut nyawa tak? Masya Allah. Satu-satunya manusia yang boleh cabut nyawanya, minta izin dulu. Kalau kita kira-kira bu, dimintakan izin tidak bu? Dek. Bapak, kira-kira kita dimintakan izin tidak pak? Dek, kalau bapak ditanya begitu, pak, sudah siap saya cabut nyawa tak pak? Kira-kira jawabannya apa? Dek pak, matupi. Kenapa? Beneku jolo. Kenapa beneku jolo? Beneku lobet. Kebetulan angka, mohon maaf, angka janda di sebelah. Kebetulan bapak punya beca. Apa beca pak? Bene cadangan. Halo, pak. Pak, angka beca tak pak? Oh, bemo sih. Oh, ada punya beca. Masya Allah ya rakannya diri. Tapi apa nanti tak jawabannya? Lisa ya Israel. Lama belum dewa. Loh kenapa? Karena engkau datang sendirian. Mana Jibril? Oh ternyata Jibril tak sangka ini. Gak mau turun. Jibril akhirnya turun. Sudah datang? Jibril? Sudah ada? Iya. Bagaimana Muhammad? Sudah siap saya cabut nyawa tak? Belum. Loh kenapa belum? Sebelum engkau Jibril menjawab pertanyaan saya, kira-kira apa ditanya oleh Nabi Pak? Kaifal ummati ba'da mauti. Yang dipikirin kita Pak, bagaimana nasib umatku kalau saya mati? Wahai Jibril, ya Allah, melo mati, mau meninggal dunia, yang masih dipikiran Nabi tak kita, umatnya. Dia tidak bertanya, bagaimana nanti benekku? Bagaimana nanti galungku? Bagaimana nanti orang-orangku, dek? Yang dia ingat, bagaimana nasib umatku kalau aku mati? Lalu Jibril pun memberikan kabar gembira. Ya Muhammad, saya pernah dengar Allah mengatakan, haramtul jannata ala sa'irin ummah qabla hatta tadkhula hatta tadkhulu ummati Rasulillah. Saya haramkan surga atas umat seluruh umat, manusia seluruh umat sebelum masuk umatnya Rasulullah. Masalah Pak, Bu, kita umat Nabi terakhir, tapi menjadi umat yang paling duluan masuk surganya Allah. Kenapa? Karena keistimewaan dan kemuliaan dari Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa? Sudah puas Nabi kita cabut nyawanya dari Ido Aje. Cocok Ido Aje? Tanya Abu Aje? Cocok ni? Indo Aje, Indo Lima. Oh, Indomotin, tega ke Ambomotin, Indomie, tanya Ambomie, Indosiar, tega ke Ambosiar, Indomaret, tanya Ambomau, bahkan negara kita Indonesia, tanya Indonesia, Indomar, Masya Allah, dari Indo Aceh ditarik dengan kelembutan. Sampai itu penuh kelembutan, tapi Nabita bertanya, ya Jibril, ya Israel, begini sakitnya sakaratul maut, betul Muhammad, begini, iya, ini pun paling lembut, saya cabut nyawamu. Apa yang ada di pikiran Nabita? Wahai Israel, kalau memang begini sakitnya orang yang mana, orang yang sakaratul maut, umatku merasakan sakitnya seperti ini, tolong boleh memohon wahai Israel, limpahkan semua sakit sakaratul mautnya umatku kepadaku. Jangan rasakan umatku sakitnya sakaratul maut, limpahkan saja semua kepadaku. Masya Allah, Nabi itu begitu sayang kepada kita.
sampai bela-belain dia menanggung rasa sakitnya sakaratul mautnya kita, umatnya, karena begitu cintanya Rasulullah kepada kita. Ketika dia anak Nabi, beliau panggil, tidak panggil istrinya Aisyah, tidak panggil anaknya Fatimah, tidak panggil sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tapi yang dia panggil ummati, umatku. Begitu cintanya Rasulullah. Kalau kita mungkin panggil orang ketika syafaratul maut yang dipanggil orang yang paling dekat dengan kita, betul? Orang yang paling kita sayang, kalau yang paling sayang istrinya, beneku. Kalau yang disayang bemorna, bemorku. Ada juga mungkin dia punya becaku. Kita sayang anak kita, kita panggil, tapi Nabi kita memanggil yang paling dicintai, ummati. Detik-detik syafaratul maut Rasulullah memanggil kita umatnya. Kenapa? Karena cintanya Rasul kepada kita. Ternyata bukan sampai di sini cintanya Rasulullah kepada kita. Ada satu keterangan di dalam kitab, saya lupa kitabnya, tapi ini mohon maaf menjelaskan dari ustaz saya. Ketika kita terjadi hari kiamat, ila zulzilatil ardu zil. Madodongo, Pak mau dapat pahala tidak? Ayo bismillahirrahmanirrahim. Ila zulzilatil ardu zil. Ketika bumi diguncang, ini kalau ila zulzilatil ardu zil, udah di atas digoyang, di bawah digoyang. Ini zulzilatil ardu zil zalala. Jadi bumi digoyang dari atas, di bawah pun digoyang, kayak blender. Itu terjadinya kiamat. Lalu senyap 40 tahun, semua mati. Manusia mati, malaikat pun mati. Yang hidup hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di situ Allah mengajarkan, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain saya. Mana orang-orang yang mengaku Tuhan Fir'aun? Mana? Mati. Orang-orang yang sangat sangat berkuasa, tidak ada. Semua mati kecuali Allah. Lalu dibangkitkanlah malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Jibril, Mikail, silakan aku perintahkan, aku tugaskan, cari kekasihku, cari pujaan hatiku, yaitu Muhammad Rasulullah. Bangkitkan dia pertama kali. Jibril sama Mikail diberi tugas begitu, bingung mau cari di mana. Semua rata dunia bingung. Karena bingungnya akhirnya dia pun sujud meminta, ya Allah tolong tunjukkan di mana kuburannya Rasulullah. Ketika selesai sujud, tiba-tiba mohon maaf Muhammad sudah bangkit di hadapan Jibril dan Mikail. Kayak bangun tidur, kucek-kucek mata. Bu. Kalau kita bangun tidur, yang kita cari siapa? Jujur Bu, kita cari apa kalau bangun tidur? HP? Mana HP itu? Kalau bapak bangun tidur cari apa pak? Bineku. Mama. Masya Allah. Ini Nabita bangun tidur, kucuk-kucuk mata. Di hadapan ada Jibril sama Mikail. Lalu Nabita melihat tak sekelilingnya, loh kok begini keadaannya. Lalu Nabita bertanya, ayo yomin ada ya Jibril. Jibril, ini hari apa? Jibril menjawab, hada yaumin, ini hari wa'adar rahman wa sadaqan mursalin, hari yang mana sudah dijanjikan oleh Allah, yang mana sudah dibenarkan oleh para rasulnya, yaitu ini adalah hari kiamat. Kiamat? Iya. Mati semua? Iya. Lalu apa nanti kita bertanya, kalau memang ini hari kiamat, aina ummati ya Jibril? Ya Allah, coba bayangkan ketika terjadi kiamat yang dicari pertama kali, mana umatku Jibril? Ya Allah, ya Rahman, ya Karim. Kalau memang ini hari kiamat, mana umatku? Kenapa sih tidak melihat umatku? Masya Allah, begitu cintanya Rasulullah. Lalu Nabi tak pun mohon maaf, diperintahkan oleh Jibril masuk surga. Masuk surga? Udah enak?
dari bidadari cantik, ya Allah. Pak, 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 suka wanita cantik? Jujur jangan ada ustaz di antara kita. Suka lihat wanita cantik? Suka. Kalau ada wanita cantik, apa yang diucapkan, Pak? Pak, alhamdulillah. Subhanallah, masya Allah. Kalau lihat yang indah-indah bertasbihlah engkau. Subhanallah, cantiknya, masya Allah, indahnya. Jadi kalau ibu jalan-jalan ke tempat rekreasi indah pemandangannya, jangan bilang wow kanjeng Allah, tapi ucapkan alhamdulillah, subhanallah. Nabi Adam nyangkut di sini, si
Coba bayangkan ibu, kalau itu mohon maaf buah pun dinyangkutnya di utuk. Bayangkan kalau menyusui anak tak. Masya Allah, ini indahnya yang namanya satu ketetapan Allah. Masya Allah, ini apa? Nabi Adam berbuat dosa satu kali dikeluarkan dari surga. Satu kali, si dibawang hidup saknya hanya memakan buah yang dilarang untuk didekati, keluar dari surga. Kita mau masuk surga? Bu, mau masuk surga? Oh, ada dosa tak? Banyak? Wah, bagaimana ceritanya banyak dosa mau masuk surga? Nabi Adam satu kali dosa dikeluarkan dari surga. Tapi mudah-mudahan kita masuk surga semua. Amin. Amin ya Allah. Sehingga Nabi Adam, maaf saya tidak bisa. Pergi ke Nabi Musa, mohon maaf ke Nabi Nuh. Saya pun tidak bisa. Kenapa? Saya pun tidak sukses dalam apa mengajak umatku, khususnya anakku. Kan'an, dia tidak mau mengikuti perintahku untuk ikut denganku. Sehingga dia tenggelam dengan sama dengan orang-orang kafir. Saya tidak bisa membantu. Berangkat mohon maaf ke Nabi Musa, ke Nabi Ibrahim. Saya pun tidak bisa. Kenapa? Karena saya pernah berdusta, saya pernah berbohong. Apa bohongnya Nabi Ibrahim? Ketika dia bawa ke satu negara, yang mana negara itu dipimpin oleh seorang raja yang sangat amat zalim. Dia suka sekali istri orang lain. Jadi kalau ada mohon maaf istri orang lain dia sukai, dia ambil istrinya, dia bunuh suaminya. Nah, ketika itu Nabi Ibrahim datang bersama Siti Sarah istrinya, lalu dihadapkan kepada raja yang zalim tersebut, ditanya, ini istri kamu? Jawabannya Ibrahim, bukan. Dia saudara saya. Padahal apa istrinya? Nabi Ibrahim berbohong. Kenapa? Kalau dia mengatakan betul itu istriku, Ibrahim dibunuh oleh raja zalim tersebut. Ini Nabi Ibrahim bohong, tapi bohongnya untuk kebaikan. Ibu biasa bohong? Bu? Biasa bohong sama laki kita? Biasa. Bapak biasa bohong sama bebek kita? Biasa bohong? Ah, pada-pada mau. Sesama pembohong jangan saling mendahului. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Sehingga apa? Pada saat itulah mohon maaf semua pun dengan izin Allah umatnya Nabi tak menghadap Rasulullah. Rasulullah pun apa? Memberikan syafaat. Rasulullah mengatakan, inna ummati yaqtuna yaumal qiyamah. Sesungguhnya umatku ketika datang nanti di hari kiamat, hurran mu'ajlina min asari wudhu'. Umatnya akan ditandai dengan tanda apa? Min asari wudhu, min asari wudhu, yaitu dari bekas wudhunya bercahaya umatnya Nabi ta. Makanya sering-sering berwudhu biar nanti menjadi tanda umatnya Nabi ta yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan hanya berwudhu, musumpah aja. Ini mah terkadang musuh pajak diremehkan. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya. Tidak ada musuh pajak. Apalagi kalau subuh, cakar duduk mopang, mateko mau, mamorok mau, apalagi kalau subuhnya bosibo, si, apalagi botimpa, jangankan botimpa, boting lama masih punya bantal guling bernyawa, kecuali dia ada bantal guling bernyawa, ada di sini yang tidak punya bantal guling bernyawa, angkat, kasihan dia tuh. Tapi mudah-mudahan yang sudah punya tidak bantal guling bernyawa, mudah-mudahan dapat bantal guling bernyawa lagi. Amin. Ada janda di sini, maaf. Ada janda? Angkat tangan janda. Maaf, masya Allah ya Rahman ya Karim. Akhirnya apa? Pada saat itulah mohon maaf umatnya Rasulullah yang dikentara, yang ditandai dengan tanda tadi bekas wudunya. Dan pada saat itu Rasulullah pun memperlihatkan haud, memperlihatkan telaga untuk umatnya. Pada saat itu kita sedang keletihan, sedang kehausan. Bayangkan matahari ada di atas kepala kita satu jengkal,
Itulah keistimewaan umatnya Nabi kita dan kecintaan Rasulullah kepada kita. Mudah-mudahan dengan mendengar kisah-kisah cintanya Rasulullah, kita pun bertambah cinta kepada Nabi kita. Amin. Orang-orang yang cinta kepada Rasulullah, jaminannya kana ma'i fil jannah, maka dia akan bersama di surganya Allah. Tapi bukan hanya sekedar cinta. Cinta bukan hanya diucapkan, tapi harus dibuktikan. Man ahabba syai'an fa aktsar dzikru. Barang siapa yang cinta kepada seseorang, pertama dia akan banyak mengingat-ingatnya dan dia akan banyak menyebut-nyebut apa yang dicintainya. Jadi kalau kita mengaku cinta kepada Allah, sering ingat Allah dalam setiap waktu, berzikir dalam setiap aktivitas. Memulai aktivitas zikir basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Selesai aktivitas zikir hamdalah, alhamdulillah. Dapat rizki, zikir hamdalah, alhamdulillah. Dapat istri, alhamdulillah. Tambah istri, alhamdulillah, masya Allah. Selesai kita berbuat kesalahan, zikir istighfar, astagfirullah. Jangan astaga ibu. Kalau astaga tidak dapat nilai ibadah, tapi kalau astagfirullah ada nilai ibadah. Ketika berjanji insya Allah, jangan mendahului takdir Allah dengan mengatakan ya saya pasti kasih, ya saya pasti datang. Itu namanya mendahului takdir Allah. Maka berkatalah insya Allah kalau Allah berkehendak, artinya kalau lihat musibah, mendengar musibah, merasakan musibah, zikir, ingat Allah, mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi. Jadi inna lillahi bukan kalimat untuk orang meninggal saja. Kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun diucapkan ketika ada musibah, ada kecelakaan. Tidak mesti yang celaka kita lihat mati atau dia celaka, musibah, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada yang kebakaran, musibah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada musibah banjir, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada yang kecurian, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada suaminya diambil pelakor. Nabi tak punya prinsip, mohon maaf. Kalau yang enak-enak dia kasih ke orang, yang tidak enak dia makan sendirian. Ini prinsipnya Nabi tak. Ada satu kisah, Nabi sedang berjalan, ada wanita Quraisy datang. Muhammad, ini untuk kamu, hadiah. Setelah dikasih, diterima, ini wanita itu belum pergi-pergi. Kata Nabi kita, mungkin ini pemberiannya saya mau buka. Dibuka oleh Nabi kita. Belum pergi juga. Kata Nabi kita, mungkin pemberiannya mau saya makan. Ternyata setelah dibuka, hadiahnya apa? Bahasa Bugisnya, jeruk apa jeruk? Lemon. Ternyata setelah dibuka lemon, masih berdiri, mau dimakan kapan? Dikupas, dimakan, setelah dimakan, masya Allah, rasanya maju kelaga. Tapi mendapati rasa maju karena kita jeruk tersebut. Nabi tak, masya Allah, begitu cerdasnya, dia sikapi dengan senyuman sambil makan. Setelah melihat Nabi tak tersenyum sambil makan pemberiannya, ini wanita ini seakan-akan bahagia dan puas. Ternyata Muhammad suka, lari pergi. Tapi sahabat yang ikut Nabi tak bingung di belakang, kok Muhammad tumben makan sendirian, tidak bagi-bagi. Di tengah kebingungannya Nabi tak bilang, sahabat, ya Rasul, pasti kalian bingung ya, saya makan sendirian. Betul, tumben Rasulullah. Kamu tahu apa yang dikasih wanita tadi? Tidak, jeruk. Kamu tahu apa rasanya jeruk tadi? Tidak, kan kami tidak makan Rasulullah. Maju kelada. Kenapa saya tidak berikan kepada kalian? Maaf, kalau saya berikan kalian ini jeruk yang rasanya kecut, maju kelada, lalu kalian makan, saya yakin kalian tidak akan sanggup menahan rasa kecutnya. Dan itu pasti kalian akan berubah wajahnya, pasti akan merimis semua. Saya enggak mau. Mohon maaf, kalian berubah wajahnya meringis pasti membuat tidak enak, menyakiti perasaan wanita tadi. Saya enggak mau kalian menyakiti perasaan wanita tadi. Biarlah saya yang makan sendirian, saya yang menahan rasa kecutnya. Ini Nabi kita. Kenapa tadi prinsip yang enak dia kasih ke orang, yang
Kalau umatnya yang enak makan sendirian, yang tidak enak kasih orang. Makanan sudah mawari, lalu kasih membagi gula. Nah, minta kalau mau makan, buka pintu lebar-lebar. Kenapa? Kalau ada sahabat lewat, masuk ikut makan. Nah, minta mau makan, buka pintu lebar-lebar. Kita mau makan, tutup pintu rapat-rapat. Alasannya angkat coki. Masya Allah. Ini terkadang kita begitu. Mengaku umatnya, hal-hal yang kecil kita tidak tiru. Tapi dari hal-hal yang kecil, apalagi dalam ibadah, mari kita galakkan sunnah-sunnah Rasul, ibadahnya, sholat sunnah qabliyah, ba'diyah, duha, tahajud, sedekah, baca Quran, zikir yang memang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, masih mari kita galakkan. Nabita dijamin oleh Allah masuk surga. Nabita sudah bisa menjamin umatnya masuk surga. Tapi kalau ibadah luar biasa, sampai beliau bengkak-bengkak kakinya karena lamanya berdiri sholat malam, walaupun setara umatnya banyak juga yang kakinya bengkak-bengkak, bukan karena ibadah tapi asam urat. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan sekali lagi kita yang hadir di sini berikan kekuatan untuk bisa membudayakan atau menggalakkan, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, sehingga ini akan menjadi cerminan bukti kita, bukti cinta kita kepadanya, dan sehingga dengan bukti ini, dengan perwujudan amalan-amalan kita, mudah-mudahan nanti akan menjadi saksi kita, akan menjadi penolong bukti bahwa nanti kita akan berikan syafaat pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sebelum ditutup, saya kasih kenang-kenangan dulu salawat, boleh? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.